Halo. Yes, asik. Gile gak sih? Gile. Wah, backgroundku kalah keren sama backgroundnya itu banyak penghargaan. Pasti sama ada yang nemenin tadi. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Executive Vice President kita untuk GCI tahun ini di pilar sosial. Sementara perkenalkan saya sendiri, namanya adalah Kelvin. Saya sendiri juga menjabat tahun ini Executive Vice President di pilar individual. Nah, ini seru ini. EVP mau ngobrol sama EVP-nya ini. Tapi sebenarnya Duo EVP kita ya. Duo EVP, tapi sebenarnya yang lebih lama ikut GCI itu mestinya dia. Waktu saya pertama masih tingak-tingu kiri kanan, baru pertama kali join ikut meeting untuk WFA tahun pertama itu saya sudah lihat dia ini, wah, ini istimewa ini. Pasti ini sudah ini. Pasti berkiprah ini sebelumnya ini. Bawa foto-foto, waktu itu kamu, aku lupa, waktu 2017 atau 18 ya. 18 atau 17 ya. Itu promosi PC Possible kalau nggak salah. Oh ya. Ya, kalau nggak salah itu sebagai apa dulu ya? Dulu kita kan ada satu programnya PBB, itu PC is Possible. Jadi setiap chapter dari setiap kota kita ada kayak apa ya bahasanya ada chairpersonnya, ada perwakilannya. Nah waktu itu dia yang jadi perwakilannya untuk GCI East Java. Itu Oh. tahunnya tahunnya ini LP Aril, tahunnya Ariel LP ya. Aril 2000 ya. Waktu itu kita ini 2019. GCI ada foto-foto ya ngomong GCI terus tiba-tiba kok ada kan baru kenal itu terus ayo foto-foto bawa benderanya Possible kok pakai gaya lain. Aku kira PC Possible itu organisasi lain lagi dulu waktu aku join pertama. Oh ternyata itu adalah bagian dari GCI sampai sekarang ya. Nah waktu itu apa sebagai apa chair lady-nya? Is Ya. chair lady Tapi tahun untuk chapter 2000. ya, bukan untuk yang nasional. Oke, ya kita kalau gitu direntet dari awal aja. Waktu ikut GCI pertama kali itu berarti tahun berapa dan diajak siapa dan kena karena apa kok mau join? Pertama kali join itu harusnya 2016. 2016 akhir kayaknya. Sekitar 2016 lah, 2016. Itu pertama kali join. Yang ngajak ini sebenarnya tahu JC ya nggak sengaja. Jadi dulu ikut di satu organisasi lain. Terus Oh. kita ada kolaborasi, kegiatan kolaborasi. Akhirnya di situ kolaborasinya sama JCI, sama JCI Java. Mulailah kenal sama teman-teman dari JCI Java. Pertama kali yang Oh. nawarin untuk masuk ke JCI, tidak lain dan tidak bukan pasti IPP Ricky. Tidak lain dan tidak bukan, IPP kita, IPP Ricky. Setelah itu kita ngobrol lagi sama ada Ko Herman, sama PLP Margaret. Mulai dari situ, akhirnya join. Kenapa waktu itu mau join? Karena waktu itu, kalau nggak salah, masih umur 20 lah. Berarti, ya, sekitar umur 20, waktu pertama kali join. Menurutku, aku nggak punya teman, nggak terlalu punya banyak teman. Jadi, organisasi adalah salah satu jembatan untuk bisa punya network, bisa punya teman. Dan waktu sekilas lihat di JCI, waktu itu bukan lihat apa sih, cuman kenapa kenapa nggak coba aja, iseng-iseng aja. Iseng-iseng, pasti di satu organisasi itu ada hal yang bisa kita ambil, gitu. Oke, tapi dulu sewaktu SMA atau kuliah itu sempat ikut organisasi juga nggak? Organisasi waktu kuliah ada organisasi atau apa, kegiatan-kegiatan non-akademis banyak ikut sih. Oh, sama deh kayaknya. Tapi kalau SMA OSIS juga gitu aktif juga. Zaman SMA kan Enggak. OSIS. Oh, enggak. Bukan, 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 bukan anak OSIS. Oh, sibuk ngapain itu kalau nggak sibuk OSIS itu ya? Sibuk belajar. Oke. Nanti lainnya off the record aja. Nah, kemudian waktu pas IPP Ricky sejak pertama kali itu nggak langsung kan, waktu ikut acara, kemudian beberapa kali pertemuan baru dijelaskan gitu. Jadi kan waktu itu kita bikin acara collab nih. Waktu menjelang bikin acara tuh sebenarnya udah sempat ada omongan tentang JCI. Nah, bener-bener joinnya setelah acara ini selesai, abis gitu kita ada kayak evaluasi kan, biasanya tuh setelah acara kita ada evaluasi meeting, di situ ngobrol langsung sama IPP Ricky, sama PLP Margaret, langsung join. Nah, Besoknya langsung join. ini orang yang pas disebut Iya, welcome. baru masuk. Hello, madam. Margaret ini sempat jadi
lokal presiden tahun 2017 ya. 17. Saya waktu dia pertama kali join juga ada itu. Ini sepertinya juga mentor yang paling istimewa ini buat ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi, kemudian 2018 sudah mulai ikut kepemimpinan ya masuk diserahkan jabatan ya. Waktu itu 2018 sebagai apa ya? Waktu itu sebagai apa ya? Kok lupa ya? Kayaknya 2018 itu 2 tahun yang lalu ya, harusnya VP itu, atau PD, bukan. Lupa lah ya. Kenapa? VP. Oh ya, bukan chairlady apa, nasional belum ikut? Belum, belum. Nasional waktu itu belum ikut. Belum, okay. Belum sampai ke GCI Indonesia. Untuk pemirsa, hari ini topiknya saya selain untuk membahas sejarahnya dia ikut GCI, saya juga membahas lebih dalam nanti untuk kiprahnya GCI nasional ya. Di nasional juga ada jabatan ya, bisa dijelaskan jabatannya apa juga? Kalau di GCI Indonesia, kebetulan tahun ini jadi chairlady untuk UNSDG. Jadi UNSDG itu Sustainable Development Goals, sama seperti yang waktu 2018 ada Peace is Possible. Nah, di Sustainable Development Goals ini juga salah satu gerakannya United Nations atau PBB yang ada 17 poin fokusnya untuk memerantas kemiskinan dan untuk menegakkan keadilan lah, intinya kayak gitu. Nah, di setiap negara, karena hubung JCI ini kan di setiap negara ada chairpersonnya. Nah, kebetulan tahun ini ya, perwakilannya ya gitu. Oke, nah makanya kita kepingin bahas kalau dari JCI-nya Isafa dulu 2018, 2019 kemarin di... 2019 kemarin di VP Markom, justru pegang Instagramnya JCI. Oh oke, okay. Ya. Tapi waktu itu ya masih sudah lumayan aktif lah ya kita ya 2019 ya. Cuma udah lumayan. 2020 ini kita bikin yang lebih aktif lagi. Ya. Markomnya kan spesial-spesial tahun ini sama Jojo dan timnya. Oke. Okay. Dan tahun 2020 menjabat Executive Vice President Sosial. Jadi pilar sosial ini bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan GCI yang sosial. Tapi meskipun GCI sosial ini kan tahun ini sosial, tapi tahun-tahun sebelumnya kalau saya lihat juga sangat aktif sekali, nggak mesti menjabat jadi EVP atau VP sosial ya, teman-teman semuanya ikut aktif, terutama acara Work for Autism ya. Nah, nanti kita juga mau bahas juga ya, mungkin bisa dijelaskan juga biar direkam, jelaskan untuk cancellation-nya tahun ini gitu juga gitu. Nah, mungkin mau cerita juga untuk tahun ini, kebetulan kan barusan saja ada keputusan resmi kalau tidak bisa ditunda lagi, tadi di-cancel ya. Mungkin dari EVP Sosial mau jelaskan sehingga nanti follower-follower kalau playback juga bisa lihat lagi penjelasannya sekalian. Oke, jadi sebenarnya semenjak ada GCI East Java, GCI East Java ini punya acara rutin tahunan yang dijadikan sebagai acara rutin, yaitu Work for Autism setiap bulan, antara bulan Maret sampai April. Tapi sebenarnya ini acara diadakan untuk memperingati World Autism Day yang jatuhnya di bulan April. Nah, kita kenapa mau untuk mengadakan Work for Autism ini setiap tahun? Karena kita lihat sebenarnya latar belakangnya masih banyak orang yang awam atau masih nggak tahu apa sih anak-anak autism atau Down syndrome, cerebral palsy, dan teman-temannya. Masih banyak yang belum familiar atau bagaimana cara merespon yang baik ketika ketemu di tempat umum, kayak gitu. Karena kan anak-anak seperti ini spesial. Jadi kita kasih wadah mereka untuk bisa saling mengenal sama kita semua. Toh mereka itu sebenarnya anak-anak yang luar biasa dengan bakat yang luar biasa, gitu. Jadi kita kasih mereka panggung, kita kasih mereka kesempatan untuk mereka menampilkan karya-karyanya. Nah, kebetulan harusnya tahun ini itu kita adakan di bulan April juga, di akhir April kalau nggak salah waktu itu. Awal April. 5 April. Ya. Itu mau kita adakan World for Autism, tapi persiapannya sebenarnya kita udah lumayan hampir selesai, kita juga udah dapat dukungan dari pemerintah juga. Tapi sayangnya harus kita tunda karena tidak memungkinkan untuk kita mengadakan acara dalam jumlah yang besar. Karena waktu itu sudah mulai ada wacana untuk dilakukannya PSBB di Surabaya. Karena sekalinya acara WFA kita adakan itu untuk anak-anak autismnya aja, kita ngundangnya bisa sampai 300 anak, sampai lebih dari 300 anak
plus dengan pendampingnya, belum lagi dari teman-teman JCI, dan itu kan acara juga dibuka untuk umum. Jadi untuk menimbang keselamatan kita semua, dengan berat hati, terus tunda dulu meniadakan WFA, tahun depan kita bisa kembali mengadakan Walk for Autism, gitu. Nah, itu cukup menarik. Ya. Salah satu alasan saya join itu juga karena Walk for Autism ini juga sih. Dan waktu kita cancel tahun ini kan juga agak tegang ya waktu itu ya. Maret kan mulai banyak yang corona ini. Kita kan menjelang 2-3 minggu sebelumnya sudah gimana ini lanjut atau enggak? Waktu awal Maret juga masih postpone sih, kita tunda. Untuk ya untuk melihat kemungkinan, mana tahu masih bisa kita adakan di akhir tahun atau di sekitar-sekitar bulan Agustus kayak gini. Tapi ternyata kondisi masih belum membaik, ya bijaknya kita diadakan tahun ini. Gitu. Yang istimewa ini kan untuk Work for Autism ini kan sponsorship-nya ya. Banyak sekali yang sponsor. Kita buka sponsor gitu rebutan kan orang-orang juga kan. Iya, yang mau sponsor padahal sebenarnya gimana kok? Apa? Ya, sponsornya kan sampai sekarang pun mereka setiap tahun selalu support selalu kan ya. Makanya mereka pun masih berharap acara ini masih diadakan. Tapi kita melihat situasi kelihatannya akhir tahun masih juga belum bisa, ya mungkin harus tahun depan lah ya. Ya itu, semoga itu. Tapi ya kita untuk GCI sih masih punya acara sosial yang lainnya, ya kan? Nah, mungkin bisa diceritakan yang kemarin semester pertama 2020 dari sosial mungkin bisa dibahas saja sekalian beberapa proyeknya apa aja, plan yang ada yang batal sama yang sudah dikerjakan, second plan-nya kita kan, kita punya banyak plan kan sosial kemarin kan dokter share apa segala kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi sebenarnya tahun 2020 ini planningnya itu banyak. Planningnya banyak. Salah satunya tadi Walk for Autism yang udah pasti batal. Setelah itu seharusnya kalau Walk for Autism bisa terlaksana, setelah itu kita mau ada project untuk membangun perpustakaan berjalan di Surabaya. Tadinya kita udah sempat survei untuk perpustakaan. Itu sebenarnya ide awalnya karena tahun lalu sempat kita pergi ke Palu. Kita pergi ke Palu untuk bangun dua perpustakaan di sana. Nah, kenapa nggak kita bikin juga di kota kita sendiri, di Surabaya? Itu supaya meningkatkan minat baca anak-anak. Setelah itu kita harusnya juga punya program dengan Dr. Share. Untuk Dr. Share ini, kalau yang belum tahu, Dr. Share adalah salah satu organisasi non-profit juga yang fokusnya di bidang kesehatan. Jadi volunteer yang mereka punya kapal pergi ke daerah-daerah terpencil di Indonesia memberikan penanganan medis secara gratis. Nah, tadinya kita mau berkolaborasi dengan Dr. Share, kita mau untuk mengadakan galang dana juga untuk membantu operasionalnya mereka, dan juga untuk ada kegiatan-kegiatan yang untuk kids. Jadi waktu itu kita mau ada family day dengan member-member JCI, dengan anak-anaknya, untuk basic-basic knowledge tentang dunia kesehatan, kayak gitu. Cuman itu semuanya batal, tidak mungkin terlaksana, belum bisa terlaksana di tahun ini. Akhirnya, tahun ini mulai dari bulan Maret, April, kita fokusnya untuk support teman-teman tenaga medis yang lagi berjuang untuk melawan COVID-19. Kita ada sumbang untuk APD, mulai dari hazmat, masker, face shield, semua lah yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Setelah itu kita juga, kemarin waktu setelah bulan puasa, kita juga sempat bagi-bagi sembako ke beberapa kecamatan di Surabaya. Ya, sementara kita, itu yang bisa kita lakukan sih, itu yang bisa kita lakukan. Paling nggak, walaupun kita semua juga terdampak COVID, kita semua juga mengalami krisis yang sama, tapi tetap kita harus bisa berbagi sama orang sih. Dan bersyukurnya teman-teman JCI, East Java, semuanya support untuk terus bagi-bagi buat orang-orang di sekitar. Gitu. Waktu itu kita juga ada pembagian ada yang ini, hand sanitizer yang benar-benar, ada yang kelupaan. Juga kan ya, bulan 30.000 benar-benar, ada yang kelupaan, sorry. Itu kita juga bagi 30.000 botol itu juga ya, itu bulan. Ya, kita ada bagi 30.000 hand sanitizer, langsung diterima sama pembagian untuk APD-nya kan kita masih fokusnya ke daerah Surabaya. Cuman di semester 2 ini kita mau coba pembagiannya kita perluas kayak kemarin kita ada ke rumah sakit di Sidoarjo sama rumah sakit di Malang. Jadi kita mau memperluas jaringan donasinya kita gitu. Kiprahnya GCI Indonesia kan GCI East Java ini kan chapter
Sebenarnya tahun ini kan terbesar aktivitas banyak. Ya. Mungkin dari meeting-meeting dengan Cisesia bisa diceritakan kiprahnya chapter yang lain gimana, dan secara keseluruhan gimana Cisesia Indonesia merangkul semua chapter Indonesia dan apa plan-plannya gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan. Beberapa mungkin yang baru, bahkan yang belum join Cisesia kan belum tahu. Jadi kan kita biar lebih ngerti aja. Oke, sebenarnya kalau kita mau, kita pertama join GCI pasti jadi member nih. Kita jadi member, kita mulai dari local chapter. Local chapter itu chapter yang hampir ada di setiap kota gitu kan. Contohnya kayak di East Java. Nah, dari GCI local chapter ini kita mulai dari member, kita menjadi project director atau yang biasanya jadi yang organizing event. Setelah itu kita bisa naik lagi jadi vice president. Kita dari vice president kita bisa naik lagi jadi executive vice president, atau kita mau masuk ke bagian intinya seperti secretary general atau local treasurer-nya atau general counsel-nya juga bisa. Nah, setelah itu mungkin kalau mau naik lagi bisa menjadi local president. Itu yang paling tinggi kalau di local chapter. Nah, dari setiap chapter yang ada di hampir di setiap kota ini tadi, kita dinaungi sama satu GCI Indonesia. Nah, di GCI Indonesia ini, jenjang karir yang local chapter vice president, ada national secretary general, ada national treasurer, sampai national president, gitu. Tapi bedanya kalau di nasional, untuk kita bisa maju ke NVP atau National Vice President, itu paling nggak kita udah pernah menjabat sebagai EVP gitu, paling nggak sebagai Executive Vice President di local chapter-nya. Kalau misalnya kayak Dea nih, Dea kan tahun ini baru EVP, baru Executive Vice President di East Java, tahun lalu belum, tahun lalu masih VP. Di nasional, kalau misalnya mau berkontribusi gimana? Bisa. Seperti Dea jadi komite, kita ada komite, contohnya tadi komite untuk UNSDG, atau ada komite untuk trainer, ada komite untuk sponsorship, ada KPI, dan komite-komite yang lain. Itu kita juga bisa kontribusi. Nah, sebenarnya karena GCI ini juga basicnya di internasional, di setiap negara ada, walaupun kita udah ada di jenjang sampai nasional nih, kalau di Indonesia kan bisa presiden, itu sebenarnya bisa lagi naik ke jenjang internasional. Bahkan tahun lalu, World President-nya GCI itu, jadi dari Indonesia, kan terus setiap negara ada National President-nya lagi. Itu ada World President-nya tahun lalu juga dari Indonesia, kebetulan. Gitu. Nah, sebenarnya plan ke depannya gimana untuk GCI Indonesia? Kita pengen lebih mengaktifkan lagi chapter-chapter lain. Chapter-chapter yang mungkin selama ini masih mati suri, atau mungkin kurang aktif, kurang agresif untuk bikin kegiatan. Nah, kita mau bangkitin mereka lagi untuk bisa aktif supaya bisa lebih memberikan impact kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara merata. Jadi, nggak hanya dari East Java aja, gitu. Dan kalau untuk East Java sendiri sih, memang sampai hari ini kita masih jadi chapter yang paling besar, chapter dengan member terbanyak, yang paling kuat di Indonesia. Tapi itu bukan berarti kayak kita berhenti belajar gitu buat lihat dari GCI chapter lain yang ada di luar negeri gitu. Kalau dari Indonesia sih kita lagi ibaratnya lagi perbaikan. Kita terus improve untuk memperbaiki karena masih banyak hal-hal di GCI itu sebenarnya administratifnya sangat rapi. Administratifnya, protokolnya itu sangat rapi dan jelas. Nah, ini yang masih terus kita perbaiki supaya kita bisa mengikuti protokol dan administrasinya GCI secara internasional standar. Karena sebenarnya itu kalau kita bisa terapkan di GCI juga, itu juga bisa kita copy untuk kita terapkan di bisnis atau di pekerjaan atau di kehidupan sehari-harinya kita gitu. Ini kebetulan ada IPP yang mengajak kita join ini. Halo IPP Ricky. Halo IPP Ricky. Kalau ada yang mau komen, mau tanya silahkan. Mau tanya pertanyaan juga boleh, ya single apa enggak juga silahkan. Tak ada belum. Oh, connection-nya lagi bagus ini. Oke, okay, sementara kalau nasional, oke okay, tadi ya balik ke nasional. Tapi untuk maksudnya perkenalan kan kita bagus, baik sama beberapa GCI, bahkan enggak cuma di Indonesia, di luar negeri kan juga bagus, di Arina,
yang di Thailand juga ada, Vietnam juga ada kan ya. Nah, maksudnya hubungan ini kalau menurut dia sendiri gimana? Jadi hubungan sama chef lain di luar negeri. Di luar negeri dan di seluruh Indonesia. Ini dua orang yang saya jerumuskan ke JCS Java, ya benar. Dijerumuskan ke hal yang positif. Sebenarnya karena JCI ini memang kita kekuatannya ada di networking sih, kalau menurut dia juga kekuatannya ada benar-benar ada di networking. Kayak kita sendiri, kalau sesama sesama chapter di Indonesia, kita sebutnya kita punya brother chapter sama JCI Medan, karena kita merasa dengan JCI Medan kita punya visi misi yang sama, kita punya karakteristik member yang kurang lebih sama, jadi kita kayak twinning gitu, kita kayak menyatakan kayak kita lebih lebih mendekatkan diri lagi dengan JCI Medan supaya ada kolaborasi-kolaborasi antar JCI Java dan juga Medan. Nah, kalau misalnya untuk internasional sendiri, kita juga lagi ada friendship pack dengan South Key misalnya, kita juga menjalin relasi dengan JCI chapter lain di luar negeri. Gunanya buat apa sih ya? Ujung-ujungnya lagi-lagi networking gitu, networking yang kita harapkan ada impact yang positif yang bisa dirasakan oleh setiap member dari masing-masing chapter. Contohnya yang sudah terjadi, kenapa pentingnya kita bernetworking dan menjalin relasi dengan sesama JCI dimanapun itu. Contohnya kayak beberapa bulan yang lalu, karena kita punya relasi yang bagus dengan Malaysia juga, akhirnya waktu member JCI Malaysia datang ke Surabaya, mereka pasti otomatis akan cari kita gitu, cari JCI dulu, walaupun belum pernah ketemu, walaupun nggak terlalu akrab, nggak terlalu kenal, tapi karena kita sama-sama pakai baju JCI, kita sama-sama satu keluarga di JCI, itu rasanya lebih aman, rasanya lebih nyaman ketika kita cari sesama JCIS gitu kan kita sebutnya. Akhirnya dari situ pun bisa tercipta peluang-peluang bisnis, nggak menutup kemungkinan gitu, ada peluang bisnis yang bisa terjadi antar negara, antar kota, lintas lintas mana-mana itu bisa terjadi, dan itu sudah terjadi di antara saya dan Koko Kelvin, bukan begitu Koko? Betul, sebetul ya, proses sendiri sih memang pernah cerita ada project kan ya, JCI betul coaching, ya. Karena JCI memang sih ya, okay. Memang ketika join JCI nah, bukan berarti kayak ya, langsung dapet apa gitu juga enggak sih. Kan di Sakaita IC kita juga, kalau menurut World President kemarin kan tahun lalu kan World President kita kan orang Indonesia, kita kan JCI Java baru sekitar 6-7 tahun ini, dan beliau juga selalu memperingkan kita dengan satu chapter yang lebih baik lagi dari kita, sehingga kita kayak benchmarknya satu ke atas lagi kan. Kayak di negara-negara lain, Jepang itu kan membernya 1.000-3.000 orang gitu kan ya. Nah, saya rasa kan kita juga lagi ke arah situ. Ya, semoga kan karena banyak orang yang mengira JCI ini apa sih, banyak belum mengenal sih terus terang di Indonesia kan ya. Tapi ya, saya rasa dengan tim Markom kita, setiap kegiatan kita positif, orang itu kalau sudah kenal itu sudah nggak ragu-ragu lagi untuk join. Oh bagus ya, langsung mau join kebanyakan gitu kan ya. Iya. Dan mereka juga kalau sudah ketemu IPP Ricky sudah lain cerita lagi juga sih. Oke, ini kan waktunya nggak banyak, sisa 15 menit. Ini saya mau pakai waktunya untuk tanya-tanya tentang pribadi dari Dea. Dari bisnis lah, dari lain-lainnya lah gitu. Mungkin kamu mau cerita dunia bisnisnya apa, ya mungkin mau dikonekkan dengan JCI bisa, menceritakan tentang Gembiku itu juga bisa, atau yang apa yang mau diceritakan silahkan. Apa ya? Sebenarnya balik lagi ada ujung-ujungnya sama JCI sih, karena sekarang lagi fokus juga mulai dari tahun lalu, sebenarnya dari tahun lalu, April 2019, kita ada buka satu toko kue, kalau tahu ada namanya Gembiku. Itu juga lahir dari networkingnya JCI, karena itu bekerja sama sama PLP Margaret, sama LP tahun ini, sama LP JT, itu the power of networkingnya JCI sih, karena kita di sini networkingnya bukan yang saling, apa ya, bukan yang saling sombong-sombongan, atau saling sikut-sikutan, atau justru saling bukan yang seperti itu, tapi kita justru kalau bisa naik bareng-bareng, kalau kita bisa sukses bareng-bareng, ya kita lari bareng-bareng gitu. Jadi banyak kudehan bukan hanya dari Gempiko, tapi juga banyak kok yang lainnya juga kerjasama-kerjasama terbentuknya, kenalnya juga awal mulanya dari JCI gitu. Jadi yang tadi Gempiko kan kita juga, seingat saya kan kalian juga ada sempat dibantu sama Willy K yang dari Medan kan untuk desain-desainnya juga ya, kan? Ya.
kan juga ya bahkan kita juga konekannya. Iya, jadi sampai kita bikin desain logo untuk brainstorming awal segala macem, kita malah kerjasamanya sama IPP Willy K dari JCI Medan untuk yang handlingnya gitu. Ya itu semua juga kenalnya juga dari JCI semua. Untuk interiornya apa semua segala macem, ibaratnya kita ada di satu kolam yang sama. Kalau kita butuh apa-apa, ngapain cari di kolam orang gitu. Pasti kita utamakan sesama JCI dulu untuk saling support bisnisnya masing-masing. Itu ya, benefitnya jadi untuk JCI. Rasa sih ikut JCI ini memang istimewa. Kan saya ini termasuk angkatan yang sudah lewat gitu kan ya. Tapi kalau saya ngelihat-lihat yang muda-muda ini kan super-super gitu ya. Maksudnya pinternya pinter banget gitu bisnisnya. Coba kalau misalnya waktu saya masih umur 20-an gitu, udah tahu ada kayak ginian. Itu kayaknya tuh kayak, sekarang kan saya baru join sekitar 3 tahunan ini. Serasa kayak kembali ke SMA, seperti kayak OSIS gitu loh. Cuma OSIS kan ada versi bisnisnya, cuma kan ada pengembangan diri lah, untuk knowledge-nya kan ada semuanya. Tapi ya, jadi inget-inget lagi, seneng aja, selama berapa tahun itu kan vakum di dunia organisasi, terus lihat ini bisa, dulu saya kepingin join organisasi lain juga, cuman ya dengan JCI ini kejawab semua, jadi nggak perlu sosial, harus sumbang uang terus, tapi dari organisasi ini kita juga dapat sesuatu juga kan ya. Nah ini yang tadi IPP Riki tanya, share dong bisnis background-nya EVP Dea. Mungkin bisa di-sharekan pertanyaan pertama. Bisnis background ya. Apa ya, bisnis background-nya sebenarnya awal mulanya dulu sebelum sebelum lebih fokus ke F&B kayak hari ini, background-nya di insurance. Background-nya justru besarnya di asuransi. Gitu, di okay. Bidang keuangan. Itu mulai dari awal join JCI itu masih di asuransi. Kayak tertentu kan waktu ya. Awal mulanya asuransi. MC. Nah, ya ini aku itu sudah masuk dalam topik, tenang aja, itu juga masuk dalam topik. Awal mulanya MC di mana ya? MC enggak pernah di grup. Saya jelaskan dulu. Kalau di JCI setahu saya ya, enggak cuma di JCI sih. Dea ini terkenal dengan suara merdunya gitu. Jadi enggak cuma skillnya suara, tapi pembawaan diri, terus cara ngomongnya. Pokoknya enak lah, pokoknya ada apa-apa, dia yang MC itu pasti beresnya. Gitu. Aduh, thank you. Nah, itu saya juga enggak tahu. Waktu saya kenal, itu WFA 2 tahun yang lalu kalau enggak salah. Wah, ini cocok ini MC-nya ini. Jadi yang berkesan dari pertama itu suaranya lah pokoknya. Nah, makanya sebelumnya itu aku enggak tahu gimana ceritanya. Waktu SMA memang sering mimpin sesuatu atau MC nyanyi paduan suara atau apa gitu loh, mungkin diceritain aja. Sebenarnya enggak, malah dulu waktu SMA itu bukan tergolong siswa yang terlalu aktif gimana-gimana, itu juga sebenarnya enggak. Jadi waktu SMA biasa-biasa aja. Halo Nadia, halo. Biasa-biasa aja, cuman memang suka ngomong di depan banyak orang lebih suka daripada ngomong one on one sebenarnya. Jadi waktu itu awal mulanya MC, malah waktu pertama kali kita kolaborasi antara JCI dengan organisasi lain, waktu pertama kali bikin acara itu kan butuh MC untuk ngisi acara ya, namanya kita di organisasi kita mesti hemat budget. Di situ mulailah memberanikan diri sebenarnya, memberanikan diri untuk menawarkan, ya udahlah di MC-in aja mau nggak? Ternyata pada percaya, dikasih kesempatan, dan dari situ akhirnya setiap acara JCI nggak tahu kenapa jadi ketagihan. Iya, gitu. Sempat kan waktu itu meskipun nggak jadi MC, tapi kayaknya sudah gregetan, akhirnya dia maju juga jadi MC juga. Maksudnya, bantuin MC. Iya. Sudah natural born sekarang. Jadi kalau meskipun nggak jadi MC pun, ya tiba-tiba maju aja jadi MC juga. Awal mula dulu itu sebenarnya bukan jadi MC sih, jadi moderator. Awal mula menunjukkan keberanian itu. Karena kita harus cari sponsor. Waktu itu acaranya kita harus cari sponsor. Dan salah satu pihak sponsornya itu lagi punya acara di mall di Surabaya. Disuruhlah kita untuk ngisi acara. Waktu itu acaranya tentang properti. Udahlah, waktu itu ada Kohendra Lim, ada beberapa teman-teman yang mau ngomong tentang interior. Tapi moderatornya siapa gitu kan? Akhirnya dia jadi moderatornya di situ.
itu baru pertama kali di situ akhirnya keterusan. Nah, akhirnya waktu itu Ko Hendralim belum jadi member juga. Setelah itu Ko Hendralim jadi member dan ternyata sekarang juga kerja sama bareng sama dia gitu. Ya, kita semua dari JCI kembali ke JCI untuk JCI. Demokrasi. Muter-muter di JCI. Nah, ada kepinginnya gimana? Kan umur JCI ini kan dari 18 sampai 40 tahun. You have like two decades untuk you make an impact. What do you wish itu? Kepinginnya itu untuk Indonesia apa? Terus terang masih ada potensi jadi world president loh. Waduh, ini kalau diingat-ingat itu ternyata lama banget. Sampai waktu itu masih ingat banget kayak IPP Ricky, PLP Margaret kalau bercanda, Dea kamu jangan jadi presiden dulu ya, nunggu anak kita agak gedean baru kamu jadi presiden. Wow, ternyata kayak ternyata masih lama, masih panjang gitu. Iya, sebenarnya maksudnya ya, apa ya meskipun world president itu kan juga kiprahnya di GCI juga sekitar 12-15 tahun kalau nggak salah ya. Iya, saya rasa masih banyak yang muda-muda di GCI ini, apalagi yang baru-baru join ini, pinter-pinter semua ini. Saya rasa pasti seru sih ya. Minimal untuk national presidency, okay lah. Maksudnya kan kita lihat orang juga sih ya. Kalau misalnya ada hati untuk jiwa sosial sama untuk apa world impact itu, tak rasa masih bisa lah. Gitu. Sebenarnya pengennya ini sih, sebenarnya kita terutama buat East Java ya, terutama buat GCI East Java juga, GCI Indonesia juga, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa gitu, kita punya potensi yang besar untuk di GCI-nya sendiri gitu. Cuman selama ini mungkin kita masih belajar juga, kita juga masih terus memperbaiki struktur dan administrasinya kita juga. Harusnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang dicetuskan oleh GCI East Java atau chapter-chapter lain di Indonesia itu yang bisa kita tunjukkan ke kancah internasional. Karena sebenarnya di skala internasional itu kita ada berbagai awarding, ada berbagai penghargaan, bentuk apresiasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap chapter. Nah, itu harapannya semoga one day gitu, suatu hari kita bisa masuk, palingnya masuk nominasi aja. Karena kan kita setiap tahun ada kegiatan yang namanya ASPAC dan juga World Congress. ASPAC sekitaran Asia Pasifik. Kayak tahun lalu kita rame-rame pergi ke Jeju, ke Korea. Itu kan dari JCI-JCI dari seluruh Asia Pasifik kita kumpul, di situ ada nominasinya. Kita submissionnya untuk kegiatan apa yang mau kita tonjolkan dari masing-masing negara gitu. Nah, dari situ harapannya kita udah banyak lihat contoh, kita juga masih terus banyak belajar dari chapter-chapter lain gimana mereka memberikan impact yang sustain, impact yang bukan hanya one time impact hari ini kita bagi-bagi terus udah selesai tapi nggak ada keberlanjutannya. Harapannya ada satu, paling nggak ada lah kegiatan dari GCI East Java atau GCI Indonesia yang kita bisa bikin impact yang sustain dan itu bisa kita majukan sebagai nominasi supaya nama GCI Indonesia ini lebih lebih dikenal lagi di skala internasional gitu. Itu kan kalau ASPAC itu kan yang maju kan GCI Indonesia ya, tapi yang chapter-chapternya enggak terlalu maju ya. Lebih yang maju ya, GCI Indonesia. Ya. Kita bawa nama Indonesia, tapi sebenarnya di internasional pun kita akan tetap pakai chapter masing-masing sih, juga akan tetap pakai chapter. Ada satu warning untuk kayak local chapter yang paling outstanding itu juga ada sebenarnya. Soalnya Gitu. Kan tahun Jadi lalu masih banyak. Java, di bawah pimpinan IPP Ricky kan kita juga dapat award yang bagus ya tahun lalu ya. Best chapter, best LP, sama best apa lagi satu ya. Tahun lalu ada tiga yang kita dapat award. Sama ada satu kegiatan ya. Ada satu kegiatan yang kita juga, itu kan secara lokal, tapi sorry, secara nasional, secara GCI Indonesia, kalau kita ditandingkan dengan chapter-chapter lain di Indonesia, yang semoga next-nya bisa skalanya skala internasional, gitu. Iya, oke lah. Oke, sip lah, kalau gitu. Waktunya sih mestinya habis sih, cuma ya mestinya kepingin ngomong sih tentang something and everything else. Ada yang mau tanya, ini masih ada 7 orang yang mengikutin. Ya, ini karena mungkin dari tadi kita on off, on off, on off.
Sinyalnya lagi bersahabat. Promosi dong kegiatannya sekarang, hari-hari apain. Cuma sama rendangnya juga harus dipromoin ini. Dia ini bikin rendang enak. Tungguan enak ini, enggak bohong. Sama Ya. paru-parunya. Sekarang lagi fokusnya fokus ke ini sih, fokus ke food and beverage. Food and beverage mulai dari produksinya, mulai dari sekarang juga lagi suka ngefoto-foto produk. Ya kalau mau lihat portfolionya bisa cek di Instagram, ada di bio semua itu. Ada di bio di situ. Perfect. Lanjut, Ahmad, lanjut lanjut kemana kita? Gitu. Sebenarnya di GCI ini mungkin kalau ada yang belum jadi member, pingin apa ya, pingin tahu kegiatannya GCI seperti apa, manfaatnya apa. Kalau dulu ditanya balik, kenapa dulu join GCI, sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu waktu di GCI. Nggak ada yang kayak, oh kalau aku join GCI, apa yang aku dapat? Itu sebenarnya nggak ada. Tapi gimana kalau kita balik, ketika kita join di GCI, kita niatnya untuk networking, untuk self-development, apa yang bisa kita beri untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Untuk masyarakat yang lebih luas, di situ timbal balik itu enggak, karma positif itu enggak akan bohong gitu. Selama kita mau mendedikasikan diri juga pasti ada aja yang bisa kita dapat dari join berorganisasi, karena enggak pernah ada salahnya sih join di organisasi. Walaupun kadang-kadang pasti konflik itu ada, drama-drama itu ada, tapi di situ juga kita belajar tentang pendewasaan diri gitu. Hari ini dia ada seperti hari ini juga banyak belajarnya di organisasi. Kita juga ngatur emosinya, gimana kita menghadapi masalah, itu juga di organisasi. Dan satu hal yang waktu itu sempat diskusi bareng sama teman-teman di GCI Bandar Klang, teman-teman di GCI Bandar Klang Malaysia, yang kita diskusikan adalah kenapa kita semua mau dari level apapun itu kita penting untuk berorganisasi. Itu karena ketika kita bekerja, misalnya kita pemilik bisnis nih, atau kita bos, atau kita manajer, atau apapun yang punya posisi di pekerjaan, kita bisa nyuruh timnya kita bisa kasih direction atau apapun itu kayak ya udah, mereka harus ngikutin apa yang kita mau, atau mereka bisa nggak bisa ngelak yang terlalu gimana-gimana, kita bisa aja kasih direction apapun langsung gitu kan, karena mereka kita bayar atau mereka levelnya ada di bawahnya kita. Sedangkan ketika kita ada di organisasi, mau kamu CEO, mau kamu cuman level apa, level mahasiswa atau apapun, kita semua jadinya sejajar, kita semua jadinya setara. Nah, itu adalah latihan gimana caranya kita bisa menggerakkan orang lain tanpa membayar orang lain. Tandanya dia harus mau untuk bekerja bersama-sama kita dengan visi misi yang sama tanpa imbalan apapun gitu, dengan sukarela, dengan sincere gitu kan, dengan ikhlas untuk maju bersama-sama. Karena itu nggak gampang, kita nggak bisa nyuruh kayak, oh aku ngerasa diriku adalah CEO di perusahaan lain, yang nyuruh aku kok levelnya level bukan satu level. Ketika di organisasi itu semua nggak ada, di situ adalah pentingnya kita belajar gitu. Ya, Belajar yang di menariknya organisasi. juga ya, apalagi untuk dia ini meskipun umurnya masih muda, tapi ngobrol sama yang umurnya sudah 30, akhir-akhir ini masih nyata. Kita aja, wah ini pola pikirnya bagus lah. Jadinya meskipun, karena spannya cukup gede ya, 18 sampai 40. Jadi kemampuan skill kita bisa nyoba, mau nyoba ngomong yang umur 25, 30, 35, 40, bisa ngomong semua. Dan kita bisa tahu. Dan untungnya yang umur-umur 30 lebih, 35 ke atas semua awet muda ya kan dia ya. Jadi kan bisa kan ya, Dulu manggil kan. dulu inget gak sih waktu waktu awal-awal kok Kelvin join juga? Kalau sekarang mungkin di sini yang belum join dan mau join tapi ngerasa kayak masih, oh masih belum punya bisnis apalah atau apa, masih begini begitu, masih terlalu muda. Kalau yang sekarang kan udah ada kayak Wilson, ada yang umur 18, ada Janice yang umur early 20s. Yang umur 18 sampai below 25 itu udah banyak, banyak banget. Sedangkan hari itu waktu dia join, kayak sendirian gitu. Masa Yang lainnya nggak ada. Masa ada yang muda lagi? Nggak ada, waktu itu paling muda Ayumi. Ayumi di atasnya dia kayak 5 tahun gitu. Itu udah paling muda. Jadi waktu itu paling kecil sendiri harus dihadapkan sama mereka-mereka yang udah lebih dewasa. Tapi justru di situ seninya berorganisasi. Gitu. Makannya lebih cepat.
lebih dewasa, profesional. Pengalaman. Kuliahnya di JCI. Ini gimana? Ini kayaknya ada saudara yang join Dian Lubis ini mungkin ya. Halo. Mamah itu. Halo. Nah, kebetulan ini aku mau tanya, gimana responnya dari orang tua? Dari parents, keluarga waktu dia join JCI ini. Responnya mereka gimana? Bagus, tuh kok repot banget sih. Kan ya sebenarnya enggak repot sih. Kalau kita pas enggak bisa ya enggak bisa kan ya. Tapi kan ya, cukup aktif. Nah, responnya keluarga gimana? Sebenarnya kalau keluarga enggak ada respon yang terlalu signifikan gimana sih kalau seingatnya dia ya. Karena emang waktu dulu awal itu kan udah join di organisasi lain, juga aktif di asuransi. Asuransi juga ada sejenis komunitas dan organisasinya gitu kan. Jadi udah sering berkegiatan ke sana ke sini. Jadi waktu join JCI, oh, join organisasi lagi, kayak kayak makin gak pernah di rumah gitu loh ini anak kan. Ya, tapi apa yang kita ya apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itulah yang nantinya kita tuai gitu sih. Mungkin dulu waktu pertama-pertama join JCI juga nggak tahu arahnya mau kemana, apa yang bisa kita dapat ya, dari sini untuk diri kita sendiri atau apapun. Baru terakhir-terakhir ini kayak, oh ternyata banyak juga ya sebenarnya yang didapat dan dipelajari itu dari JCI secara nggak langsung gitu. Walaupun juga menghadapi banyak masalah, ngadepin banyak karakter orang. Ya itu tadi. Iya. Gak apa-apa sih. Gitu. Makanya kan ya ini masih baru di Indonesia, Surabaya, JCI Java. Tapi kalau dengar ceritanya yang teman kita, kan kita juga member yang dari Korea, tinggal di Surabaya kan ya, kayak si Bora. Wah, ada MP. Wah, hello, ini MP. Hello, gitu ya. Ini yang mau cerita yang tadi, kiprahnya itu, tentang member luar negeri yang tinggal di Surabaya, join kan, yang Bora itu, dia bilang, waktu itu saya join, terus dia cerita sama orang tuanya. Ternyata mereka tahu orang tuanya. Di Korea kan sudah puluhan tahun, jarak Jepang apa segala. Ya. Oh iya, oh JCI, ya, join aja bagus-bagus, join-join. Terus apalagi yang Kyung ya? Kyung, Gavin Kyung. Orang tuanya ternyata juga member Korea sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tuh. Jadi begitu tahu Kyung join, orang tuanya, oh bagus itu, langsung join aja kan ya. Ya itu kayaknya sepertinya tugas kita menjadi sesepuh-sesepuhnya JCI nanti kalau berapa puluh tahun lagi. Jadi waktu anak-anak kita join, semua sudah pada tahu kalau JCI itu bagus. Second generation yang gitu ya. Mungkin MP Michael ada pertanyaan khusus? Tolong pertanyaan yang istimewa. Hello MP. National President kita tahun ini dari Semarang. Dari Semarang yang deket juga nih sama teman-teman East Java. Sering support juga kalau East Java bikin event. Support dia juga di nasional, di internasional juga backup terus. Tumtok kita juga rajin tuh. Tumtok kita rajin juga. Indonesia sudah ada generasi kedua di Jogja. Waduh. Tungguan aku ya, berapa tahun lagi ya. Nanti tolong dijagain aku. Ya sebenarnya kalau di Indonesia sendiri JCI-nya udah lumayan lama. Kalau di JCI Indonesia sendiri. Cuman memang kalau di East Java, kita masih terhitung baru. Kalau di East Java-nya sendiri. Gitu. Tapi kalau di Indonesia sih udah puluhan tahun juga. Gitu. Itu sih. Karena di JCI ini menyenangkan sih. Menyenangkannya nggak berasa kayak lagi berorganisasi. Kita tetap saling menghormati masing-masing posisi, tapi feels like family. Kita di sini berasa dapat keluarga baru kan di JCI. Berasa dapat keluarga baru dan dari saya sendiri kan kalau sudah ada lama lulus kuliah apa kerja kan temennya sudah hilang-hilang SMA kan. Dari JCI ini terus terang saya seneng kelihatan ada yang muda-muda, seneng gitu loh. Jadi hawa tenaganya tuh saya serap semua siapa ya ikut awet muda gitu. Ya itulah terus karena di sini supaya tahu supaya meskipun sampai 40 tahun lebih JCI juga masih ada lanjutannya yaitu JCI apa senatorship gitu loh. Jadi tetap masih bisa berkiprah ya. Jadi semestinya ya, bahkan waktu sampai dia pernah waktu datang ke salah satu acara di JCI, salah satu chapter di Malaysia waktu tahun lalu, ketemu sama National President tahun 95. Di mana tahun itu dia baru lahir, tapi udah ada National President tahun 95 dan masih aktif sampai sekarang. Tahun umurnya dong.
Masih barusan ulang tahun masih support ulang masih tahun support sampai sekarang juga gitu, jadi menyenangkan sih iya gitu. Bahkan pokoknya ada satu, ya pokoknya kalau di GCI kalau kita datang ke ASPAK itu ada yang kita iya panggil Uncle Sony, itu umurnya udah berapa, 70 tahun ke atas kalau nggak salah. Itu masih setiap tahun iya masih datang ke ASPAK, masih rajin, masih sehat, masih semangatnya masih muda. Jadi itu yang kita pelajari sih di GCI Saya juga yang bisa kita menyaksikan sih contoh. 2018 kan saya ikut juga ASPAK yang di Jepang Kagoshima itu. Jadi itu baru tahun pertama saya join loh padahal. Tapi kan ya iseng-iseng pingin ikut lah kan pas tujuannya Jepang menarik juga Kagoshima makan dagingnya yang enak kan. Nah sampai pipiriki itu ya lu kalau lihat ASPAK baru lihat gilanya GCI itu kerennya kayak gimana gitu loh ya. Ya sambil datang sana itu ya tole-tole gitu loh kayak gimana gitu loh. Cuman ngeliatin aja waktu General Assembly itu kan banyak ribuan orang yang ikut gitu. Terus mereka buka kelas-kelas kecil, terus mereka achievement-nya apa dipajang gitu ya. Ya sambil menyelam minum air lah waktu itu ya baru. Nah sejak itu ya kok tambah kenal, apalagi ikut GCI Java yang isinya teman-temannya keren-keren semua, asik-asik semua. Udah jadilah akhirnya darah birunya ketularan sama epipiri kena infus. Oh, Ya nggak kalau ada apa-apa yang mau sih. join waktu itu, kayaknya kita sempat bahas juga kan, kayak, oh kalau join GCI harus bisa bahasa Inggris ya, karena kan banyak teman-teman dari luar negeri, acara-acara luar negeri. Itu sempat sih, sempat ada beberapa yang kayak pertanyaan-pertanyaan atau ya yang Iya. hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya enggak juga kan kok. Iya, Sebenarnya for enggak fun juga. aja. Kita kayak teman-teman dari, ini udah rahasia umum lah ya, rahasia umum bahwa negara-negara seperti Jepang, seperti Korea, mereka juga bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang fluent, bukan bahasa Inggris yang lancar seperti apa, bahkan mungkin kita bisa lebih lancar daripada mereka juga secara pelafalan, secara penyebutannya juga bisa lebih baik gitu. Cuman mungkin kita yang kurang adalah level of confidence-nya gitu kali ya. Sebenarnya justru kalau misalnya mau dibalik, ya ini adalah platform untuk kita belajar. Kalau misalnya masih ragu-ragu ya, diasahnya di sini gitu. Ketika Iya. ketemu teman-teman, bahkan kayak dia belajar dikit-dikit bahasa Mandarin karena keseringan waktu di Malaysia mereka masih pakai bahasa Mandarin sama teman-teman Medan, mereka pakai masih bahasanya Hokkien segala macam. Mau nggak mau itu menjadi Ngerti. hal baru yang bisa dipelajari gitu. Begitu. Ya, oke, okay. Thank you, Dea. Thank you, Kak Kelvin. Waktunya menyenangkan sekali bisa chat. Ini. 1, 2, 3. Oke. Okay. Thank you.